Ni apa ni bang? Apa? Ini parti ramuan untuk buat curus bang. Parti ramuan dia? Ya, ramuan. Okey, yang ni tepung. Ya, tepung untuk curus bang. Masukkan dalam tepung. Boleh rata. Dia memang panas-panas tuang bang. Betul. Bagi dia liat sikit. Oh, bagi dia liat sikit. Jadi tekstur bila goreng tu dia rangup kat luar, lembut kat dalam. Oh, ni masukkan dalam ni eh. Yeah. Dia kenyal-kenyal sikit kan? Sebabkan campur dengan air panas. Oh. Okey. Okey, selesai. Ni berapa minit bang masak bang? Kita dalam 2-3 minit sahaja lah. Kita tak perlu lama sebab tadi kita gunakan air panas. Tepung tu dah masak, separuh masak. Jadi kita just untuk garingkan dia. Oh. Okey, dia punya ni dah 3 minit. Kita dah nampak dia punya ni dah berwarna kuning golden brown. Dia dah masak ni bang. Masak dah. Kita kalau kita goncang pun kita akan rasa dia punya kurang off dia. Ha, kita tangan. Ha. Tengok isi dia. Ayam ni dia ada telur. Oh, dalam ni ada telur bang eh. Oh, isi penuh. Buka oksigen. Oh, besar kan garipan. Acuan dia untuk pinggan. Pinggan makan. Acuan dia satu pinggan makan. Ya. Yeah. Wah, besar ya. Paling murah RM2 lah. RM2 sardin. Sardin RM2. Yeah. Saiz sama juga eh? Saiz dia kecil sikit. Kecil sikit. Sardin kecil sikit. Yang ni apa ni? Ini ayam. Ayam. Ayam biasa. Ayam RM3 kan? Betul. Warna kemasan ni kira dah masak dah. Oh, ni dah masak ni. Ha. Kita letak atas tu. Ya betul, untuk sos minyak. Okey, assalamualaikum. Hari ni hari ni aku dekat Padi Raja. Aku ada singgah kedai Raja Curry Pub. Kat sini ada macam-macam jenis curry pub, tapi aku order 2 saja. Tapi kat sini aku ambil ayam biasa dengan ayam keju. Ayam biasa RM3, ayam keju RM4. Paling mahal RM4 lah. Ha, ni saiz-saiz curry pub dia memang masya-Allah, memang besar. Aku order kat sini juga churros. Ha, churros ni dia ada berapa flavor kat sini? Coklat, peanut, lepas tu ada pandan, ada strawberry, blueberry, caramel dan last sekali custard. Ha, kita rasa dulu dia punya curry pub. Yang paling penting, dia punya isi ni penuh, bukan oksigen. Jadi korang makan puas hati. Masih ragu lagi sebab baru goreng. Memang lembut, inti pun sedap. Ha, dekat bahagian tepung dia pun dah rasa sedap lah. Bukan sedap sebab apa tau. Sebab dia rangup, lepas tu rasa berlemak sikit tepung dia ni kan. Memang ngam-ngam lah. Garam dia cukup. Okay, sekarang kita rasa pula dia punya yang ada cheese ni. Ha, ni ayam, karipap ayam, keju ataupun cheese lah. Besar tapak tangan ni. Harga dia RM4. Ada cheese dalamnya. Ha, dekat kulit-kulit dia ada cheese. Yang paling penting, kentang dia banyak. Ha, bukan kosong eh. Rasalah dia punya ketulan daging ayam dekat dalam ni. Yang paling penting, yang ni lagi berlemak rasa dia. Taklah berat sangat. Dia punya rasa lemak tu ngam-ngam je. Yang dekat sini lah dia punya cheese-cheese dia ni. Rasalah dia punya kari-kari dia pun just nice. Memang syok lah makan. Ha, dia punya cheese-cheese ni nampak tak? Ha, cheese cheddar dia ni. Harga RM4, mana nak dapat kan? Curry pub yang ada cheese ni. Telur ayam, campur dengan daging, campur dengan kentang. Rangup lah tu. Memang syok. Churros ni, tak pernah rasa lah. Ini lah pertama kali aku nak rasa churros ni. Macam mana rasa dia kan? Ha, ada coklat kat sini. Harga RM5. Ada 8 batang dia bagi kat sini. Ada gula aisin dekat atas churros ni. Dia tabur lah. Dia rasa coklat dulu eh. Bismillahirrahmanirrahim. Churros ni dekat luaran dia memang rangup, dalam dia memang lembut. Dalam dia memang lembut. Kacang pula ni.
flavor pandan pula ni. Tapi memang sedap eh. Dia punya ni eh. Luar dia rangup, dalam dia lembut je. Memang sedap. Dekat sini ada juga strawberry. Okey, yang custard ni special sikit. Ni homemade recipe. Layan dekat tepi jalan ni, makan benda macam ni kan, memang best kan. Kalau korang nak datang sini, korang boleh datang saja dekat berhadapan dengan KFC Parit Raja. Kita rasa pula caramel. Yang ni pun homemade juga, caramel ni. Ni antara-antara banyak-banyak ni, caramel paling manis. Blueberry. Blueberry. Kalau korang singgah dekat Parit Raja, kedai ni wajib korang singgah. Curry puff kat sini memang best, rangup, lembut, isi banyak, harga pun murah. Korang kena cubalah. Aku suggestkan korang cuba yang cheese ni, rasa unik sikit. Jadi korang makan tu rasalah berlemak sikit kan. Memang sedap. Korang tak pernah rasa churros kan. Aku paling suka adalah peanut. Yang kedua aku suka dia punya caramel. Boleh datang dekat Parit Raja berhadapan dengan KFC Parit Raja. Assalamualaikum.